I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning. Mulai latihan dengan Bodrum Spor, Ronaldo Kuateh diminta cetak gol. Ronaldo Kuateh mulai aktif latihan rutin bersama Bodrum Spor. Ronaldo ikut mejeng dalam unggahan Instagram resmi klub tersebut usai latihan pada Jumat 17 Maret 2023. Mantan pemain Madura United itu pun diharapkan bisa cetak gol atau assist di Turki. Harapan itu disampaikan langsung oleh para penggemar di tanah air. Sekedar informasi, Ronaldo Kuateh resmi bergabung dengan klub kasta kedua Liga Turki itu sejak Februari lalu. Sebelumnya, dia sempat menjalani trial dengan klub tersebut. Pengumuman Ronaldo bergabung dengan klub tersebut memang sedikit terlambat. Pasalnya, saat itu Turki mengalami bencana gempa besar yang juga melanda sebagian daerah Suriah. Terlepas dari itu, sejauh ini Ronaldo diketahui belum mendapatkan menit bermain bersama Bodrum Spor. Dia sebelumnya mendapatkan panggilan Timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 2023. Come on Ronaldo, bisa cetak gol atau assist? Tulis akun @rianda2609 dalam kolom komentar unggahan Bodrum Spor tersebut pada Jumat 17 Maret 2023. Namun sebagian penggemar tampak pesimistis harapan itu bisa dicapai dengan mudah oleh Ronaldo. Pasalnya Ronaldo masih terbilang sangat muda untuk berkarir abroad. Selain Ronaldo, ada juga pemain muda Indonesia yang abroad. Pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand. Dia bergabung dengan klub kasta kedua Liga Belgia, KMS Kadenze. Berbeda dengan Ronaldo, Marcelino telah mencatatkan 2 penampilannya di Belgia. Namun aksi penggawa Persebaya Surabaya itu belum kunjung mencatatkan gol atau assist. To see if I succeed, to see if I